Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para bapak ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Jumat pagi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, legus para santri yang saya cintai, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, patut kita syukuri kita masih diberikan banyak kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan berupa amal ibadah sekecil apapun dengan berbagai macam kekurangannya diterima oleh Allah SWT. Dan harapan kita dari hari ke hari ke depan, kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita dambakan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dirindukan. Bagaimana tidak, ketika memasuki bulan Rajab, praktis terhitung 2 bulan sebelum Ramadan, kita sudah minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta dipertemukan dengan Ramadan 2 bulan sebelum Ramadan tiba. Sepertinya tidak ada bulan yang dirindukan semacam Ramadan ini. Kula mboten nate pireng donga wa ballighna Syawal napa wa ballighna Dzulqa'dah Dzulhijjah nggih mboten nggih. Niki menunjukkan begitu istimewanya Ramadan di hati orang-orang yang beriman. Bahkan para ulama kita, niki sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan Ramadan ini dengan begitu istimewanya. Jenengan pun siap Ramadan apa? Pun siap nggih. Bibu pun siap insyaallah nggih. Bumbune pun pepak. Nggih. Berase pun siap Pak nggih, tambah sakulan penuh. Nggih mboten siap panganan iki Pak nggih. Masalah bab panganan mawon masih yo gak disiapaken. Wong sak niki wonten GoFood, wonten nah macam-macam, gampang lah rek masalah panganan. Pasar takjil nggih di mana-mana. Persiapan Ramadan ini adalah persiapan ibadah, karena Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulan yang penuh dengan ibadah. Jadi sing disiapakan nggih ibadahi. Napa male wonten ibadah siam, poso niki. Mboten gampang poso niki. Sampai digambarkan oleh para ulama kita, derajate poso niku wonten saumul umum, wonten saumul khusus. Wonten saumul khususil khusus. Poso umum, wonten poso khusus. Poso VIP, wonten poso VVIP. Khususnya khusus. Ini menunjukkan bahwa puasa ini tidak gampang, harus ada persiapan matang. Lek mboten mungkin hanya poso umum mawon,
dikhawatirkan poso umum niki nggih oleh luwe ambek ngelak tok. Karena poso umum niki nggih hanya sekedar napa? Menjaga weteng kali farji dari qadha syahwat, dari syahwat. Hanya sekedar niku. Beda dengan khusus. Khusus niki bukan hanya sekedar nahan haus dan lapar dan nahan tidak kumpul, tapi sekaligus menahan nggih, menahan seluruh tubuh niki nggih, peningal nggih, pengrungon nggih, pengucap nggih, kuping, mata, lisan, tangan, sikil, saking hal-hal yang mengandung dosa. Niki nggih mboten gampang. Sing poso VVIP, khususil khusus, wah niku ditambah malih dengan menjaga hati. Nah niki tambah angel malih niki, Pak. Nggih. Mugi-mugi lah kula kalian jenengan sedaya wonten bulan Ramadan tahun niki saged meningkat derajat posoe dadi poso khususil khusus. Amin ya rabbal alamin. Tapi rupane jenengan pun temri kurupane Pak nggih. Nggih. Lek kula tasik poso umum Pak, sik kepengin mundak poso khusus. Lek insyaallah jenengan wis kurang titik wis poso khususil khusus insyaallah. Delok modele niku nggih. Amin ya rabbal. Kok mesem sih Pak, kok gak pede ngoten jenengan. Ini kilah siam niku. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mempersiapkan ibadah puasa niku sejak bulan Rejab, bahkan Syakban niki pun tambah banter Rasulullah oleh nyiapakan Ramadan. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah menceritakan kepada kita, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahron aktsaru min Syakban. Rasulullah niki tidak pernah puasa bulanan melebihi poso Syakban. Artinya di bulan Syakban ini Rasulullah banyak berpuasa. Banyak berpuasa yang tidak lain untuk mempersiapkan Ramadan. Ya, ibarat mobil ngoten wis mulai dilebetaken proseneleng 1-2, rek perlu 3-4 Pak. Syakban iki. Melbu Ramadan proseneleng 5 jos, melbu tol Pak. Nggih diluk sampai wis insyaallah. Nggih. Rek Ramadan kait mlebet proseneleng 1 Pak. Aduh. Gereng sing ya. Jenengan tingali mobil niku. Masya mobil sing keluaran anyar apa rek melbu proseneleng siji jenengan gaspol. Ya napa Pak? Banter napa gereng? Gereng sing ya. Suarane banter tapi mlayune nggih sak monten iku. Kenapa? Kae dilebokno proseneleng siji. Nggih. Inten-inten jenengan sak niki proseneleng pinten sak niki pun Pak? Pun gangsal sak niki nggih. Nggih, dilungkas. Nggih. R mundur berarti lan. Mboten jos pokoknya. Mila ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan di dalam Ramadan iki. Di antaranya ibadah niku niat Pak nggih. Ibadah niku adalah niat. Noto niat innamal a'malu binniat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat itu sae masya gak kelakon niku kula kalih jenengan oleh pahala ganjarane niat. Jenengan niat melakukan sesuatu masya mboten kelakon, tetep Allah maringi ganjaran sesuai dengan niat kula kalih panjenengan. Niki enake. Enaknya wong Islam niki Pak. Makanya sampai disebutkan niyatul mukmin
khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya walaupun amalnya tidak sempurna, tapi dia mendapatkan pahala yang sempurna dengan niat tersebut. Contoh yang paling gampang, Pak, misalnya jenengan niat hormat tamu. Jenengan kan derek niki nopo rutinan misale kumpulan keliling nggih Pak nggih. Kumpulan keliling. Derek apa nopo tahlil keliling RT nopo wonten nggih. Misale jenengan angsal bagian. Angsal giliran. Jenengan sanjang ten ibu arek-arek, Bu, aku oleh giliran tahlilan. Pas penutupan, Bu. Saki rotok ya apa sing rotok gedhen ngono no. Iki penutupan. Wong piro Pak biasane? Biasane wong selawi. Akhire disiapaken karena niki penutupan nggih disiapaken sing rotok istimewa. Nggih. Kolengno napa? Oh disiapaken kambing guling. Nggih, masih tahlilan tang kambing guling. Ora ana kambinge Pak, ya gulinge tok gak apa-apa ngono. Wonten berkate, wonten sembarange. Barang wis ditata selawe. Untuk hormat selawe wong, lah sing teko mek telu Pak tibakno Pak. Nggih. Ya napa? Gelo napa biasa-biasa mawon? Gelo. Ngetor rek gak ikhlas rek gelone. Yang ikhlas ini buatan gelo saja no Pak Nggih. Ngirek kulo nggih gelo kira-kira nggih. Tapi asli ini ku buatan asal gelo. Karena gini ku au innamal a'malu binniat. Jenengan niat hormat tamu wong selawe dengan istimewa. Sing teko mek telu, tetep ganjarane ya selawe niku. Ganjarane hormat tamu istimewa selawe wong. Maksud sing teko mek telu niku maksudnya niatul mukmin khairun min amali niku. Kelakuane iki kenyataane mek hormat wong telu. Tapi karena niatnya hormat wong selawe iki ganjarane tetep wong selawe. Malah bati jenengan. Niate hormat wong selawe wis dicepakno selawe lah kok sing teko mek telu. Ganjarane tetep selawe. Jenengan sik enggak ada sisa kata. Nggih napa nggih? Nggih, akhire iso nambah pahala. Sing mesti nek teko kabeh tangga sing jajar gak keduman akhire dadi keduman. Mungkin sing dulur gak keduman dadi keduman. Wis iki terus nang ngene Pak Demu, terus nang palikmu nek kono. Selamat akeh sing gak teko nok sisae malian. Iso gaya terater. Tangga utawa dulur sing ado malih keduman. Nambah ganjaran. Niku gambaran sing gampang mawon. Artinya niat ini memang perlu ditoto. Di samping secara syariat memang termasuk fardunya puasa itu adalah niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanadi fardhulillahi ta'ala. Niat ini ditoto mulai malam menjelang hari puasa. Jadi benjing poso sakniki kudu niat. Nah sing enak ada dua versi. Angsal niat niku saulan penuh, niat poso saulan penuh ramadhan fardhulillahi ta'ala. Tapi pendapati ulama-ulama kita niat itu harian, setiap malam. Kerantan nopo, karena ibadah puasa itu bukan ibadah yang disebut ibadah nopo nge. Ibadah wutuh satu bulan penuh boten. Bukti ini rek kula kalih jenengan terpaksa mokel. Nggih sing disaur nggih sing mokel niku, mokel rong dino, sahur rong dino, mokel telung dino, nggih telung dino. Lek niki dianggap ibadah woto satu bulan mestine lek mokel sedina rong dino tetep nyauri ya sak wulan malian. Ngoten. Nggih tapi kita diajari oleh guru-guru kita wis cek aman nggih niat satu bulan penuh. Niat napa?
Nggih, satu bulan penuh poso Ramadan fardhu lillah taala, tapi nggih mingguan napa dinoane tetep niat. Misalnya wonten laline niku sudah tercover dengan yang satu bulan itu. Nggih niku carane niat. Tapi lebih dari itu, kita sampun diajari oleh guru-guru kita, nggih saged amal ibadah atau kelakuan saya niku aja diniati siji, diniati sing akeh. Sehingga pahalane tek akeh. Nggih kaya kula kali jenengan ngeten iki lho Pak, jenengan rawuh ta mriki niate pun mek sekedar ngaji. Ngaji nggih, jenenge wong kenyataane memang ngaji bahas ilmu. Tapi ki diniati silaturahim, ketemu tonggo, ketemu kanca, ketemu kenalan, saged silaturahim. Nggih. Terus ki diniati syiar Islam, ngeramek-ngeramekno kegiatan Islam. Nggih. Ya macam-macam dengan kula kali jenengan perbuatane siji tapi sing diniati kata nggih, maka pahala yang didapatkan adalah pahala niat yang banyak itu. Lebih lanjut lagi, niki kula wawasaken nggih niat-niat yang luar biasa yang diajarkan kepada kita nggih. Niat Ramadan oleh Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Ibnu Ali Al-Masyhur. Beliau niki rek badhe Ramadan niate kata Pak. Niate kata. Dengan niat yang banyak niki, dengan harapan Allah akan memberikan pertolongan kita untuk melaksanakan, mewujudkan niat-niat kita. Nomor setunggal, nih, betul saya dicatat Pak, ingin apal-apal jenengan. Jangan kalau tinggalnya cerdas-cerdas kok, nih. Ngurungokno langsung paham, mulai lali. Teman niki diajari niat. Pertama, nawaina ma nawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafus saleh min ahlil bait al-kiram was sahabatil a'lam. Kami niat sebagaimana niat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh dan para ahlul bait Nabi yang mulia dan para sahabat yang agung. Jadi pertama niat niku malam Ramadan niku diniati nggih. Malam pertama Pak nggih. Ya Allah, kula niat sebagaimana niate para Nabi Muhammad, niate para ulama-ulama salafus saleh, niate para ahlul bait ingkang mulya, kali niate para sahabat. Nggih. Embut apa? Nggih siling ngono nggih. Nek mboten anu ngeten men, Pak. Kula niat sing koyok pengajian niku lho. Nggih. Si pengajian Jumat pagi sing terakhir niku wis ngene. Karena niki niate kata niki. Jenengan rek mboten apal nggih ngoten mawon. Gusti Allah mungkin apal, Gusti Allah kan nggih. Terus wonten mali mantun niku beliau juga niat wa nawainal qiyam bihaqqis siyam alal wajhil ladzi yarda al malikul a'lam. Kami niat melaksanakan puasa dengan sesempurna mungkin yang membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dadi kula Gusti niat poso sak sempurna-sempurnae sak saged-saged kula supaya angsal ridhone Gusti Allah. Terus sing nomor 3 beliau juga meniatkan wa nawainal muhafadzat alal qiyam wa hifdzil jawarih anil ma'asi wal asam. Gusti kula niat joko salat tarawih dan joko anggota badan dari segala maksiat dan dosa. Pun pinter niat ini Bapak. Pun pinter niku niate. 3. Terus diniatkan lagi nomor sekawan. Iki tetap saking Al-Habib Syed Abu Bakar Al-Adni. Nawaina tilawatil Qur'an wa kasratadz dzikr wassalah wassalam ala sayyidil anam wa nawaina tajtanibal ghibah
wan namimah wal kadzib wa asbabil haram. Gusti kula niat rutin maos Al-Qur'an dan banyak berzikir serta bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin manusia, dan menjauhi niat menjauhi hibah, adu domba, berdusta, dan segala yang menyebabkan perkara yang haram dan dosa. Hafal, Pak? Nomor setunggal napa, Pak? Nomor setunggal niat nggih. Nomor kali niat nggih. Nomor tiga napa, Pak? Nggih, pokoke niku, Pak, nggih. Terus beliau juga mengajar kita, mengajak kita untuk niat nopo wanawaina kasrutus sadaqat wal muwasah al aramil wal fuqara wal aitam. Kami niat bersedekah dan menyantuni para janda, orang-orang fakir, juga anak-anak yatim. Niat sedekah wonten Ramadan. Terus wanawaina, dan kami berniat gamal al-iltizam bi adabil Islam wassalah fil jamaah fi awqatiha bi intizam. Kami niat menjaga dengan sebaik-baiknya akhlak-akhlak yang diajarkan dalam agama Islam, serta menjaga sholat jamaah tepat pada waktunya dengan sempurna. Gusti kula niat saged jaga akhlak-akhlak islami, akhlak-akhlak ingkang diajarkan oleh Rasulullah, dan menjaga waktu sholat. Terus wa nawaina kulla niyatin salihatin nawaha ibadullahi salihun fil ashril awail wal awsat wal awakhir wa laylatil qadr fi sa'iril layali wal ayyam. Gusti kula niat, niat semua niat-niat baik yang telah diniatkan oleh orang-orang soleh, hamba-hamba panjenengan yang soleh, di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir, dan malam Lailatul Qadar, dan juga di setiap malam dari hari-hari Ramadan. Jadi niat sebulan penuh kula kali panjenengan sedaya melaksanakan ibadah sing temenanan, mboten mek ngenteni ganjil tok. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Niat apa to, niat kok niat ganjil. Niat sing akhir, niat kok nanggung. Niat iku kabeh ngoten lho, Pak, diniati ben bengi kula ibadah, ben bengi menghidupkan malam untuk ibadah mulai Ramadan awal sampai akhir. Mantuniku jenengan nyuwun ya Allah bitaufik hatta tafiku hatta nafiku wa nalhaqo al-fariq. Ya Allah mugi-mugi panjenengan memberikan kita pertolongan, dan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan, orang-orang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Ngoten, Pak, ulama-ulama kita niki malam Ramadan ku niate niku koyo ngoten. Kalau kalian mek niate mek nawa itu sama godin an ada ifar di sari Ramadan hadisana di fardhulillahi ta'ala, mari wis terus rudit nggih. Niki boten, beliau-beliau ini niati sampai koyok ngoten. Bahkan niki Al-Habib Salim Asy-Syatiri niki sampai mengajarkan kita supados rek malam pertama Ramadan, jadi wonten pengumuman satu Ramadan tiba atau ditetapkan besok misalnya. Berarti kan saat niki terawih, Pak, nggih. Lah niki rek saged
Habib Salim Asyatir ini memberikan aran kepada kita supados kula kali panjenengan sholat 4 rakaat di malam pertama Ramadan kali moco surat Al-Fatih. Boten apal Pak nggih? Nek boten apal maos, kula nggih boten apal. Maos. Bahkan diberikan petunjuk oleh beliau nggih. 4 rakaat niki masing-masing 1 rakaat setelah Fatihah membaca surat Al-Fatih mulai ayat 1 sampai ayat 10. Nggih. Ayat 1 sampai ayat 10. Nggih. Pak nyane eling-eling niki. Rupane gak dilakoni iki rupane iki nggih. Nyane eling Pak nggih. Surat Al-Fatih. Rakaat kedua ayat 11 sampai ayat 17. Terus rakaat ketiga mantun Fatihah membaca surat Al-Fatih niki ayat yang ke berapa? 18 sampai 26. Terus baru rakaat keempat baca ayat yang ke 27 sampai 29. Maos mawon, nggih, diwaos. Mboten napa-napa. Nah, niki insyaallah beliau meriwayatkan, nggih. Orang-orang yang membaca napa? Surat Al-Fatih niki, surat Al-Fatih niki di awal Ramadan, insyaallah dalam kehidupannya setahun niki akan diberikan kebaikan bahkan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya diaban-abani rezeki ngoten semangat biasanya iki. Wah iki berarti tak lakoni pek menawa oleh rezeki nggih iso duwe-duwe akeh. Lah niku napa rezeki niku diterjemahkan mek duit tok napa awak nggih. Pokoke rezeki niku sesuatu sing saged kita nikmati baik niku untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat kita. Nggih. Niki bacaan Al-Fatih bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan niki riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Rasulullah pernah menceritakan bahwa telah diturunkan kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu surat yang surat tersebut lebih aku sukai kata Rasulullah daripada segala apa yang terbit. Matahari atasnya yakni dunia dan segala isinya. Jadi sampai sampok enten nggih. Bekti Rasulullah ahabba ilayya min ma tala'atil 'alai syams. Lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Yang dibaca hendaknya nggih. Wa yastahabbu qira'atuha awwala lailati min Ramadan. Dan dianjurkan niki dibaca di awal bulan suci Ramadan. Faqra'uha, maka bacalah. Nggih. Wa 'allimuha auladakum fa innahum la yaftakiruna insyaallah. Bacalah dan ajarkanlah bacaan ini kepada anak-anak kalian. Supaya mereka insya Allah tidak akan fakir hidupnya. Tidak akan fakir hidupnya. Surat Al-Fatih Pak Gih, diwaos. Niki menurut riwayat niki tidak harus di dalam sholat. Tapi Al-Habib Salim Asyatiri melakukannya di dalam sholat. Nggih pun rek kula joko loro-lorone nggih rek saged salate nggih maos niku di luar salat nggih maos niku mengajak anak-anaknya ngeten diajak niki nggih insyaallah mboten fakir bakal mboten fakir diparingi rezeki yang barokah diparingi kelancaran rezeki biasanya pokoknya diaban-abani rezeki niku biasanya semangat itu apa awis lumayan oleh kepingin rezeki sing halal sing barokah melalui cara dengan membaca Al-Quran kita sik sae timbangane nang ngene dukun atau nang gunung ka
kawin iki sik luwih apik niki mboten masalah. Berarti kula kan njenengan sik ngakoni bahwa rejeki niki sing saged memberikan keberkahan dan keluasannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Buktine njaluke melalui Al-Qur'an. Lumayan wis nggih. Nah, nikilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nggih, mugi-mugi saged nglampahi Pak nggih. Mugi-mugi tahun niki saged angsal Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sing Lailatul Qadar niku disebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan oleh golek Lailatul Qadar mpun spekulasi Pak nggih, mpun ngenteni ganjil, mpun ngenteni akhir Ramadan. Diuber mulai pertama nggih, wau sampun diniatakan Gusti kula kepingin niat sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, kula kepingin niat kepingin ibadah sak sarisaine mulai awal sampai akhir Ramadan. Ngeten Pak nggih? Karena mulai awal idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa sulsilati syayatin. Mulai awal Ramadan sing jenenge pintu surga niku pun dibuka. Dan itu terbuka terus sampai akhir Ramadan. Artosipun pintu swarga dibuka niku adalah isyarah Allah ngerojok rahmat, ngerojok kesaenan, kebaikan, keberkahan selama bulan suci Ramadan. Mulai awal. Nggih. Mboten wonten istilahne mungkin rek genep ditutup meneh, engko ganjil dibuka meneh. Niku jenenge portal duduk swarga, Pak. Nggih rek buka tutup niku. Nggih rek swarga dirasa-rasa dibuka selama Ramadan nggih dibuka, gak ditutup ngenteni Ramadan mantun sehingga kula kali panjen oleh sungguh-sungguh temenanan berharap rahmati Gusti Allah, berharap barokai Gusti Allah. Niki nggih setiap hari, setiap malam mugi-mugi diparingi kekuatan lahir batin sedaya jamaah angsa keluarganipun saged mewarnai seluruh hari-hari bulan suci Ramadan dengan amal ibadah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat-niat yang kita bahas tadi. Nggih, pun apalah Pak niate, Pak? Wonten pinten wau? Wonten? 7 nomor setunggal. Niat nggih, nomor kali niat nggih, nomor 3 nggih, pokoke niku Pak nggih, pokoke jenenge nek kangelan Gusti kula niat 7 koyok sing ten pengajian niku nggih. Napa niku nggih jenenge lak semerap Pak Gusti, mosok kula baleni malih. Mboten iso diterima Pak nggih, wong jenenge menungso lak lali ya Pak nggih. Rek Gusti Allah mboten mungkin lah lali nggih. Dadi insyaallah diterima. Mboten Pak nggih, setuju Pak nggih? Nggih, setuju anjene gak apal nyen. Kula kinten cekap mugi-mugi manfaat. Wallahu alam bisawab. Ala fi minkum astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني amalan makbulah astaghfirullah rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan makbulah. Hamdan ya fina amaik fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin dibbil qulubi ya dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa lana wa sallim. Allahumma fil lana wa lana warhamna kama rabbayana shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ahlina azwajina wa auladina wa dhurriyyatina tullabina tulabatina wa waffihum la tadarrahum wa waffiqhum bi ta'atik rasul warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala khairi khuluqi khalqi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun yen agungipun pangapunten. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.